Siapa sih mas? Gak biasa ada. Gangguin aja ya. Iya. Siapa lagi sih? Siapa sih gangguin terus? Ini tinggal nunggu tanda tangan, nyempol pena di dalam. Tunggu ya. Ya. Lah. Siapa sih? Apa gak boleh masuk dah? Kok berisik banget sih, gak bisa banget sih kita berduaan doang? Loh. Mana dia? Oh pulang kali. Ganggu aja dia mah. RT. Enak juga. Wah. Kok lewat situ? Wah. Lewat mana itu kan tinggi. Pantesan saya gak boleh masuk. Ini. Kok perhatiin tadi udah mulai megang-megang nih. Enggak ya, orang kita lagi motong bawang. Udah bukan acting nih. Sumpah acting. Ngapa? Sumpah. Acting lah. Ngapain tadi? Sumpah sama aku itu. Aku itu lagi ngajarin si bapak tuh jepit. Sebentar. Jepit. Ngajarin jepit. Iya ngajarin jepit. Bentar. Wah. Kok ngomongnya aku sama dia, emang hubungannya apa? Kan aku semuanya ngomongnya aku emang sopan. Oh gitu. RT. Aku udah dulu kan gitu pasti ngomongnya. Pasti saya gak boleh masuk ya. Kenapa sih? Saya viralin, saya kasih tahu warga nih ya. Kan kita gak ngapa-ngapain Pak Dika. Gak ngapa-ngapain. Kita cuma masak kesini. Dia cuma masak. Gak ngapa-ngapain dia. Enggak. Tadi cuma ngajarin. Jadi mamanya gitu. Wendy masakin Pak RT. Iya. Di rumah anak-anak sahur aja gak pernah dimasakin. Masakin Pak RT. Oh begitu? Ya gak tahu kalau itu mah urusannya. Bener deh. Soalnya di rumahnya dia pembantunya banyak, mbaknya banyak, wajar, Pak RT-nya banyak. Gitu. Gak apa-apa. Gini aja terus Papa Lova gue bakar. Pak, belum jadi Pak, sudah mau dibakar, belum jadi juga. Pantes saya gak boleh masuk. Pak RT, udahlah Pak RT, gak usah takut sama dia, kan emang kita orang kita mau masak. Ngapain dua-duaan saya gak boleh masuk? Tadi tuh lagi ngajarin. Aduh, gimana caranya? Caranya begini. Tuh. Oh, gini. Caranya begini. Kalau ini, tahu cara megangin tahu? Gak tahu gimana sih? Begini cara megangin. Jelah. Pakai ngasih tahu cara megang yang di rumah udah lama nggak dipegang. Kan puasa, kan puasa. Mana yang mau tanda tangan? Sini, mana? Biar cepat pulang. Iya. Katanya, mana sih kata tadi buru-buru? Saya viralin nih ya, saya kasih warga nih ya. Loh, kan Pak RT udah menikah belum? Saya udah. Oh udah? Enggak, tapi dulu. Oh dulu, sekarang nggak sendiri aja? Ceritanya lagi sendiri. Oh ceritanya lagi sendiri. Itu kan bebas-bebas aja. Kalau ceritanya lagi sendiri. Ceritanya aslinya? Benar. Udah cepetan dong, ini jangan lama-lama, saya mau masakin Pak RT. Emang kenapa kalau saya di sini? Jangan ini, tanda tangan udah selesai, tangannya nungguin loh. Nungguin dibagi. Iya. Ya ini, saya sini aja numpang makan, kenapa sih? Nih, belum selesai lah. Udah, ini udah kelar. Udah kelar, ini Pak RT, aku mau nyobain Pak RT dulu boleh ya? Boleh. Hah, nyobain Pak RT? Maksudnya ini? Oh. Ini biar Pak RT nyobain masakan aku gitu loh. Nyobain Pak RT. RT kalau mau nyari bini jangan yang jago masak. Kenapa emang? Ini yang jago pijet. Kok gitu? Kalau makan kan bisa makan di luar, kalau pijet di luar bahaya. Apa sih ngomong pijit-pijitan? Gak boleh ngomong pijit-pijitan. Nih Pak RT yang saya mau jual. Kenapa Pak? Kena balsem. Enak coba ya? Coba bismillah. Yaelah. Enak kan? Katanya kalau istri itu, kalau perempuan itu pintar masak, itu bagus dijadiin istri. Iya. Gitu. Ibu mending sama saya, Bu. Kenapa? Ibarat kembang lagi mekar-mekarnya, yang ngono udah layu.